Kembali lagi bersama channelnya Catatan Guru 89. Ada apa TNI AU lakukan uji dinamis radar AGSB? Mari simak ulasannya berikut ini. Uji dinamis radar AGSB Automatic Depending Surveillance Broadcast ini merupakan tahap terakhir dari sejumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Depohar 50 Kohormatau terhadap radar AGSB hasil penelitian dan pembuatan Depohar 50 sebelum dilaksanakan sertifikasi dan proses produksi. Uji dinamis radar AGSB ini dilaksanakan di Satuan Radar 215 Comot Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kemampuan Depohar jajaran Kohormatau adalah melaksanakan pembuatan produk lokal sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengadaan dan perbaikan material dari pihak luar TNI AU. Kohormatau mempunyai tugas dalam melaksanakan pemeliharaan dan produksi material TNI AU serta menyelenggarakan pembinaan peralatan bengkel, peralatan produksi dan publikasi teknik. Pemeliharaan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mempertahankan material atau fasilitas agar tetap dalam keadaan baik atau memulihkan kondisi material atau fasilitas di dalam kondisi yang siap pakai. Kepala Staf TNI Angkatan Udara sangat mengapresiasi terhadap inovasi dan karya nyata anak bangsa yang membanggakan, di mana radar AGSB buatan Depohar 50 ini sangat ekonomis dari segi biaya tapi mempunyai kemampuan yang lebih handal dibandingkan dengan radar AGSB yang dimiliki TNI AU saat ini. Radar AGSB buatan Depohar 50 ini tidak tergantung terhadap internet bahkan dapat langsung diintegrasikan dengan existing system yang sudah dimiliki oleh Kohalugnas. Demikian yang disampaikan Komandan Kohormatau dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Engineering Kohormatau Kolonel TK Catur Prasetyanto P. Dengan adanya keberhasilan pembuatan radar AGSB diharapkan setelah uji dinamis ini, lembaga legalisator dalam hal ini Dislitbangau dan Dislambang Jauh untuk segera melaksanakan sertifikasi terhadap radar AGSB buatan Depohar 50 selanjutnya dapat diproduksi secara massal guna mendukung dan memenuhi kebutuhan alutsista TNI AU khususnya radar, sehingga ke depan akan merangsang satuan-satuan pelaksana pemeliharaan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mendukung kesiapan alutsista TNI AU yang muaranya adalah terjaminnya kesiapan dan keandalan material utama sistem senjata di lingkungan TNI AU. Nah demikianlah ulasannya yang kami berikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe.